وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، وكفى بها من نعمة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bisa kumpul-kumpul bareng, nikmat bisa belajar bersama-sama, nikmat bisa berzikir bersama-sama, nikmat bisa merayakan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mengajarkan kita segala sesuatu, manusia yang mengajarkan kita seperti apa menjadi hamba Allah Ta'ala yang sebenarnya, manusia yang mengajarkan kita bagaimana mengisi hati kita dengan perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang tulus, perkara-perkara yang hurriyah, haqiqatul hurriyah, perkara-perkara yang akan membuat kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang paling bebas, yang tidak tertekan atas hal apapun, tidak terbayangi dengan perkara apapun. Kita hanya takut kepada Allah, kita hanya berjuang karena Allah, kita hanya berbicara karena Allah, kita hanya berakhlak karena Allah, dan kita hanya melangkah menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikatul hurriyah. Inilah yang namanya kebebasan yang hakiki. Tidak diperbudak dengan harta duniawi, tidak diperbudak dengan hawa nafsu, tidak diperbudak dengan perkara-perkara yang kasat mata, tidak diperbudak dengan apapun. Kita hanya menjadi budak-budaknya Allah, hanya menjadi hamba-hamba Allah. Dan ini senikmat-nikmatnya hidup. Ini seindah-indahnya kehidupan dan seindah-indahnya kehidupan setelah kematian. Okay. Karena hidup kita ini panjang, Bu. Kalau hidup kita di dunia pendek memang, tapi kehidupan kita yang hakiki itu sangat panjang. Barzakh itu panjang, mahsyar itu panjang, nunggu antrian untuk ditimbang amalnya itu panjang, mau melewati jembatan Shirath itu panjang. Dan yang paling panjang adalah kehidupan kita di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan akhirnya cuma dua, surga atau neraka. Seberuntung-beruntungnya manusia yang bisa masuk ke dalam surga, dan sehina-hinanya manusia, senyesel-nyeselnya manusia, sedak enaknya manusia kalau mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hidup kita yang pendek ini jadi penentu, hidup kita yang singkat ini jadi kunci, hidup kita yang pendek ini menjadi penentu seperti apa akhirat kita, seperti apa akhir kehidupan kita, seperti apa model kematian kita, dan seperti apa kehidupan kita di dalam kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, nerima buku catatan amal dan lain sebagainya. Penentunya di sini, bukan besok.
penentunya sekarang, enggak nanti. Penentunya itu kehidupan kita ketika di dunia ini, bukan nanti ketika masuk ke dalam kuburan. Ojo sampai, jangan sampai kita masuk ke dalam kuburan dan kita mengatakan kepada roh kita sendiri, kita mengatakan kepada diri kita sendiri, ya Allah, seandainya saja saya dulu beramal, seandainya saja dulu saya sholat, seandainya saja dulu saya menjalin pertemanan dengan teman-teman yang baik. Aku biar mentok loh undangane pengajian An-Najah, tapi sampai saya mati gak teko-teko. Saya dulu dapat loh undangan setiap hari 5 kali. Dengar saya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dengar. Dan rumah saya nyampe suaranya, tapi kaki ini enggak pernah nyampe ke dalam masjid-masjidnya Allah. Terakhir tok wis jadi mayit, sudah jadi jenazah, ditaruhnya di sof paling depan. Purun jenengan, mau jenengan, na'udzubillah imin, langsung jadi imamnya imam, langsung ditempatkan di depannya imam. Seumur hidup gak pernah kakinya melangkah ke dalam masjid. Dulu saya diajak loh, ada undangan bisa nyalurkan zakat di sini, bisa nyalurkan infak di sini, ada masjid yang butuh nekel, ada pondok pesantren yang mau bikin kamar mandi, ada sekolahan yang atapnya bocor, ada ini, tapi semuanya saya lalui begitu saja dan saya gak mau nolongin mereka. Jangan sampai ini kita katakan ketika sudah masuk di dalam kubur. Jangan sampai. Jadi waktu kita ini super pendek. Jangan jadi orang yang menunda-nunda. Jangan jadi orang kuailah, nanti ajalah. Ini tadi malam, kejadian tadi malam, kebetulan di masjid dekat rumah saya, Masjid Darussalam, yang jenengan biasa hadir di majelis Darussalam hari Kamis pagi niku, sebelahnya wonten masjid. Tadi malam bikin maulidan. Tadi malam ngundang Habib Hasan Asegaf dari Al-Bahjah. Itu pas kiam sekitar jam 8 malam, sekitar jam 8 malam kita keluarga dapat SMS, ada salah satu keluarga kita yang beliau itu seorang dosen. Jadi ngajar di kampus sini keliling, keliling dari satu kampus ke kampus. Dari satu sekolahan ke sekolahan yang lainnya, dan kebetulan hari itu beliau jadwalnya ngajar di Surabaya. Pulang dari Surabaya naik kereta, nyampe Mojokerto nelpon istrinya, mah dodoku sesek, mah dada saya sesek, ini saya lemes sekali, aku jemputan di Mojokerto. Dijemput istrinya berangkat, belum ada 10 menit, belum ada 15 menit, kita dapat SMS, beliaunya sudah meninggal. Sorenya masih ngajar, sempat ngupload status di WhatsAppnya berdiri di belakang tulisannya kampus nih, sehat walafiat. Orangnya super sehat, paginya sarapannya nopo buah, nanti ditambah dengan susu diet, nanti makan nasinya itu cuma siang, makannya juga rajin olahraga, rajin. Tapi apa yang mau dikatakan? Kalau sing dihadepi niki malaikat Israel. Mosek to, aku lho bendino olahraga. Kuwi lho sing tuwek-tuwek sing ora tau olahraga iku lho, mbok jikuen dhisik. Bisa. Bisa kita ngomong seperti itu? Shock semuanya. Dan beliaunya ini punya angan-angan, jadi keburu-buru pulang dari Surabaya itu pengen buru acara maulid di masjid. Mbok Munawa, aku sik nyempeti ya,
Mama Sio cuma ikut ceramahnya saja, niatnya baik, orangnya baik, kelakuannya baik, perjalanan hidupnya beliau dedikasikan untuk ngajar dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu tempat ke tempat, seindah-indah kehidupan dikasih wafat dengan keinginan-keinginan yang indah. Tapi ini yang jadi pembelajaran kita, bisa kita tawar-menawar sama mati, bisa kita tarik ulur sama mati, bisa kita minta engko sik ngenteni anakku gede-gede dhisik, engko sik aku mantu sik dua, kayak abah saya bilangin seperti itu, sik anakku yang mentas baru dua, sik PR-nya masih dua lagi, bisa nggih, bisa kita minta sama Allah Ta'ala, ya Allah ojo dhisik nggih, kasih saya mati kalau sudah usaha saya mapan, wis infak sana, infak sini, bangun masjid, bangun sekolahan, dan lain bisa bilang, tidak bisa. Yeah. Makanya ketika ada kesempatan di depan mata, ketika jenengan terbesit kebaikan di dalam hati, jangan pernah nunda-nunda. Aku melek sholat berjamaah di masjid sekarang. Saya pengen jadi orang yang dermawan sekarang. Saya pengen ngopeni anak-anak yatim sekarang. Saya pengen nyekolahkan anak-anak saya di sekolah islami sekarang. Saya pengen belajar ini, gak pakai besok, sekarang. Saya pengen ngerti tafsir sekarang, pengen ngerti sirah sekarang, pengen ngerti akhlaknya Nabi sekarang, semuanya sekarang. Yeah. Karena kita enggak tahu umur itu kapan habisnya, malaikat Izrail itu kapan menjemput kita. Enggak ada yang pernah tahu. Yeah. Kalau sudah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah datang tidak bisa maju barang sedetik pun ataupun mundur walaupun cuma satu detik, seperti itu. Oke. Jadi ini di hari ini kita masih meneruskan pembahasan kita tentang pembelajaran tafsir, khususnya di bagian surat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim, surat An-Nur. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, surat An-Nur, bismillahirrahmanirrahim, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadzakkarun. Wahai umat manusia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nur, surat An-Nur ini artinya adalah cahaya, okay. Jadi surat ini diberi nama dengan nama cahaya karena Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang bersumber dari Allah Ta'ala itu adalah hakikatnya cahaya. Okay. Cahaya itu nopo sih? Okay. Cahaya itu apa sih? Cahaya itu yo padang. Okay. Cahaya itu ya sesuatu yang bersinar, yang kalau ada di suatu tempat tidak mungkin bersatu antara kegelapan dengan cahaya. Kalau sudah ada lampu di satu tempat tidak mungkin petang. Kalau sudah waktunya siang tidak mungkin gelap. Kecuali kalau cahayanya matahari ini diambil sebentar sama Allah Ta'ala, mataharinya ketutupan sama bulan yang kita kenal dengan yang namanya gerhana. Ini siang, ini siang. Tapi karena mataharinya itu ketutupan sama bulan, jadinya gelap. Tapi yang pasti antara cahaya dengan kegelapan itu tidak mungkin bersatu. Jadi An-Nur, nama suratnya adalah surat An-Nur. Ini surat yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau nulis surat kepada ahli Kufah, alimu nisa'akum suratan nur. Ajari perempuan-perempuan kalian itu surat An-Nur. Ajarkan kepada perempuan kalian, istri kalian, adik kalian yang perempuan, anak-anak kalian yang perempuan, tetangga-tetangga kalian yang perempuan, siapapun orang perempuan yang ada di sekitarmu, ajari mereka surat An-Nur. Yang dimaksud ngajarin ini apa? Yang pertama, sering-sering baca. Kalau sudah sering-sering baca, setelah kita sering-sering membacanya, akhirnya jadi setengah apal. Kayak jenengan sama surat Yasin.
Nggih ta? Jenengan sama surat Yasin sering apa ndak baca surat Yasin? Sering. Pindah rumah, orang Indonesia ini kan gitu kan? Pindah rumah Yasinan. Akikoan Yasinan. Napa maneh? Enek sing meninggal Yasinan. 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari Yasinan terus. Sampai akhirnya jadi apa? Jadi setengah hafal. Nggih. Ada orang begitu orang bilang Yasin, mesti surat Yasin. Enggak mungkin jadi surat Toha. Nggih. Enggak mungkin jadi surat Al-Baqarah. Enggak mungkin jadi surat Ali Imran. Kenapa? Dari awal surat sudah dibacanya Yasin. Wal Qur'anil Hakim, setengah hafal. Surat An-Nur ini harusnya kita perempuan juga seperti itu, sering-sering baca. Setelah sering-sering baca, agar kita, ya, agar kita juga setengah hafal dengan surat-surat ini. Kenapa kok seperti itu? Karena surat An-Nur ini dan semua yang ada isinya itu rata-rata berkaitan dengan hududun nisa, berkaitan dengan batasan-batasan seorang perempuan. Batasan-batasan seorang perempuan, keimanan-keimanannya perempuan, cara berpakaian, cara berpakaiannya seorang perempuan, bertamu-bertamunya seorang perempuan, berteman-berteman juga kepada sesama perempuan. Jadi seperti itu surat An-Nur. Katanya Sayyidina Umar, alimu nisa'akum surat An-Nur. Di awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan suratun. Jadi ini adalah surat. Apa itu surat? Nggih. Surah. Sur itu diambil dari kata-kata bahasa Arab artinya adalah pagar. Jadi sur itu artinya adalah pagar. Maksudnya apa? Surat atau surah itu mesti ada awal ayat dan akhir ayat. Ada batasan ayat-ayatnya. Ada batasan suratnya. Ada pagri, ada ayat pertama, ada ayat yang terakhir. Setelah itu berisi apa? Suratun. Nah ini tadi pesan-pesan ayat-ayat Allah Ta'ala ini. Anzalnaha wa faradnaha. Kami turunkan. Oke. Kalau sudah turunkan itu pasti dari atas ke bawah. Oke, toh? Lek dari bawah ke atas jenenge munggah. Gitu. Kalau turun berarti anzalnaha, kami turunkan, ini berarti yang ngasih perintah mesti yang lebih tinggi dibandingkan yang dikasih perintah. Pasti itu. Yeah. Suratun anzal, kami turunkan. Wahai Muhammad, ini ayat-ayat ini kami turunkan kepada kamu. Yeah. Kami tunjukkan kepada kamu. Kamu yang bagian bacakan, kamu yang bagian mengajarkan, kamu yang bagian menjelaskan, kamu yang bagian mempraktekkan. Yeah. Mempraktekkan semua isi dari pesan-pesan saya dalam satu surat ini tadi. Suratun anzalnaha. Siapa yang nurunkan? Allah. Hakikat dari cahaya itu sendiri. Yeah. Jadi surat An-Nur ini dikasih nama Nur, karena ada satu ayat di dalamnya yang mengatakan, yang menceritakan tentang fisiknya Allah. Tentang fisiknya Allah Ta'ala. Ketika para sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasul, Allah Ta'ala itu seperti apa? Turun ayat ini. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala itu adalah cahaya bagi langit maupun bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Dan cahayanya Allah Ta'ala ini, bisa dirasakan secara zahir maupun secara batin. Kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai orang yang beriman, harus ngambil porsi dari cahayanya Allah Ta'ala, baik di dohir kita maupun di dalam batin kita. Dohirnya saya ngambil cahayanya Allah. Modelnya seperti apa? Saya ngomong jujur karena Allah nyuruh saya ngomong jujur. Saya nutup aurat karena Allah Ta'ala nyuruh saya nutup aurat. Saya sholat karena Allah Ta'ala nyuruh saya sholat. Saya puasa Ramadan karena Allah Ta'ala nyuruh saya berpuasa di bulan Ramadan. Ini kan kelihatan.
Ini kan kelihatan, gitu, ketok, gitu, secara dohir ketok. Juga seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim, wa idh hajja Ibrahim rabbuhu. Ketika Nabi Ibrahim itu pernah berdebat dengan Raja Namrud, gitu, berdebat sama Raja Namrud, katanya, Raja Namrud, Tuhanmu itu memangnya Tuhan yang seperti apa sih? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu Tuhan yang mematikan dan menghidupkan segala sesuatu. Allah Ta'ala kalau pengen ini mati sekarang, mati. Allah Ta'ala pengen ini urip disik, urip. Gitu. Makanya ketika kita setiap kali bangun tidur, doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ba'dama amatana. Alhamdulillah kok sik dikei urip. Setelah sebelumnya saya seperti orang mati, gitu. Tilpune muni, orang nyaut, gitu. Di, kalau orang tidur, itu musik mungkin, gitu. Tapi maksudnya kalau kita lagi tidur nggak sadar dengan apa yang ada di sekitaran kita. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Katanya Nabi Ibrahim, Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan segala sesuatu. Katanya Raja Namrud, fa ana uhyi wa umit. Kalau Tuhanmu tugasnya cuma seperti itu, maka aku nggak usah Tuhanmu, aku juga bisa menghidupkan atau mematikan sesuatu. Tinggal datangkan aja dua narapidana yang divonis mati, yang satu tak bebaskan dari vonisnya, yang satu tak penggal. Ini yang tak hidupkan, ini yang tak matikan. Di sama Nabi Ibrahim ditambahi dengan hujah yang lebih tinggi, yang tak mungkin terbantahkan. Lewat apa? Lewat cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyrib fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Katanya Nabi Ibrahim, kalau gitu Tuhanku juga yang bagian menerbitkan matahari dari timur ke barat, sekarang walian terbitkan matahari itu dari barat ke timur, iso ponda. Makanya ketika kita bertuhan dengan Allah Ta'ala, ketika kita bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan yang patut untuk disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan kecuali Allah Ta'ala, ini adalah kalimat yang gak mungkin terbantahkan. Ini debat masalah la ilaha illallah nih, jenengan mesti menang. Jenengan mesti berada di atas. Kita pasti ada di atas karena yang lainnya semu. Tuhan-tuhan yang lain itu semu. Orang Kristen bertuhan sama Yesus atau sama Nabi Isa, semu. Kenapa? Nabi Isa lo makan minum kayak kamu makan minum, nggih. Maya Allah Ta'ala ketika guyoni orang-orang Kristen itu, innal masiha bena Maryam wa ummuhu kana ya'kulani ta'am. Okay. Tuhanmu itu yang kamu anggap Tuhan, Nabi Isa maupun ibunya Sayyidah Maryam, dulunya itu gaene mangan. Ridho kamu punya Tuhan makan. Ridho kamu punya Tuhan lapar. Lek makan berarti kan lapar. Ya toh? Ridho kamu punya Tuhan lapar. Ridho kamu punya Tuhan tidur. Lek wis Tuhane tidur, dunyone piye? Nggih. Kalau sudah Tuhannya tidur, ini yang terus keadaan dunia ini seperti apa? Jadi ini nas yang enggak mungkin terbantahkan dan itu cahayanya Allah. Secara hissiah bisa kita rasakan. Secara kasat mata bisa kita jadi kan bisa merasakan. Orang-orang yang berlindung di dalam naungannya Allah, orang-orang yang hidup di bawah syariatnya Allah Ta'ala, jenengan lihat hidupnya indah sekali, berteman indah, dah pandang bulu, dah pandang ini si miskin, ini si kaya, berteman cuma karena Allah. Saya senang temenan sama dia. Saya dapat kebaikan dari orang yang satu ini. Saya tidak dirugikan, saya tidak dimanfaatkan, gih. Saya tidak enak, gih. Kayak Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, seperti Rasulullah dengan Sayyidina Umar, seperti Rasulullah dengan Sayyidina Uthman, seperti Rasulullah dengan Sayyidina Ali, indah sekali kehidupannya. Gini mangan bareng dan lain sebagainya lah, istilahnya pertemanan-pertemanan yang cuman karena Allah. Gini.
ngobrol juga cuman karena Allah, berjihad juga cuman karena Allah, tidak ada beban. Okay. Dan ini ambil porsi dari itu suratun anzalnaha wa faradnaha. Wahai Muhammad, ini Al-Qur'an ini cahaya. Al-Qur'an ini penerang hidup. Al-Qur'an ini yang akan menjelaskan kamu harusnya hidup seperti apa, di dalam batasan-batasan yang seperti apa, agar hidupmu penuh cahaya, di alam barzakh juga ada cahaya, sampai di kehidupan setelah kematian pun kamu juga akan terang semuanya. Nggih, padang kabeh, enak kabeh. Suratun anzalnaha. Setelah itu wa faradnaha. Dan hukum-hukum yang ada di dalam surat ini bukan cuma untuk dibaca-baca saja, bukan cuma untuk ditilawahi saja, bukan cuma untuk barang pembelajaran saja, enggak, praktekkan. Praktekkan isinya Al-Qur'an, nggih. Ambil isinya Al-Qur'an dan masukkan ke dalam jiwa-jiwa kalian, jiwa kalian akan menjadi semakin bercahaya. Wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadzakkarun. Dan isi dari surat ini penuh dengan ayat, penuh dengan bukti-bukti yang super jelas. Semuanya sudah dijelentreh nih sama Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. La'allakum tadzakkarun. Juga sebagai bahan bagi kita satu sama lain untuk memperingatkan. Yang punya ilmu ngasih tahu, yang gak punya ilmu nyari tahu. Yang punya ilmu ngajarin, yang gak punya ilmu belajar. Yang gak paham nyari kepahaman, yang sudah paham memahamkan. La'allakum tadzakkarun. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang sempat masuk di dalam hati saya itu lama sekali. Saya merenungi hadis tersebut itu sampai benar ya. Apa itu? Ketika Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha wa mawala illa zikrullah wa aliman wa muta'aliman. Dunia ini semuanya dilaknat sama Allah Ta'ala. Semua yang ada di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala menciptakan dunia dan seisinya ini semuanya penuh dengan laknat. Laknat ini bagus apa enggak? Jenengan laknat sesuatu ini kan karena sesuatunya enggak benar, gitu. Makan misalkan, jenengan makan kasinen nih, kok enggak enak sekali ya ini. Mau aku tuku nenggone warung ini lagi. Pernah enggak seperti itu? Pernah kan, ya? Apa namanya, kita masuk ke satu warung, kelihatannya bagus ini dan lain sebagainya, tertarik makan di situ, ternyata rasanya enggak enak. Akhirnya yang keluar enggak enak ya, mau aku makan di sini lagi. Ini kan laknat. Laknat ini berarti apa? Ya mesti enggak enak, mesti enggak bagus, mesti sesuatu yang dimurkai, mesti sesuatu yang enggak disenangi sama Allah Ta'ala. Ad-dunya mal'unah. Katanya Nabi Muhammad, dunia seisinya itu semuanya penuh dengan laknat. Semuanya dilaknat sama Allah Ta'ala. Illa, kecuali yang tidak dilaknat sama Allah Ta'ala, zikrullah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang hatinya nyambung sama Allah Ta'ala. Kalau di perumpamaan yang lain, Nabi Muhammad pernah mengatakan masalul ladina yadkuruna Allah Ta'ala wal ladina la yadkuruna Allah Ta'ala kamasalil hayyi wal mayyit. Orang yang ingat Allah sama orang yang tidak ingat Allah itu kayak orang mati sama orang hidup. Okay. Kalau jenengan pengen ngelihat orang yang benar-benar hidup di atas muka bumi ini, orang yang benar-benar hidup itu yang seperti apa? Yang selalu ingat Allah, yang selalu ingat, yang hatinya nyambung terus sama Allah Ta'ala. Di situ orang ini sedang hidup. Tapi kalau sedang dia lalai, gak ingat sama Allah Ta'ala, ini gak ada bedanya sama orang mati. Itu gak ada bedanya. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha wa wala illa zikrullah wa aliman wa muta'aliman. Jadi orang yang gak terlaknat itu cuma tiga golongan. Orang yang ingat sama Allah, orang yang ngajar, orang yang alim, orang yang punya ilmu, sama orang yang belajar. Sama orang yang belajar. Kita harus masukkan diri kita ke dalam salah satu dari tiga golongan ini. Lek enggak, dilaknat.
Kalau enggak, enggak disukai sama Allah Ta'ala. Kalau enggak, enggak ada harganya di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun atribut yang kita tempelkan di badan kita ini ratusan juta, hidupe teko emas misalkan, nggih, atau ininya napa niki sing ditekek ning moto, ning pipi dan lain sebagainya, ini isi dosa ini harganya 5 juta ini, 10 juta ini, enggak ada harganya semuanya. Rendah semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dari. Masukkan diri kita di dalam tiga hal ini. Dzikirun lillah, orang yang berzikir kepada Allah, kita dan semua yang kita miliki. Jenengan punya rumah, pakai rumah jenengan untuk berzikir kepada Allah. Jenengan punya pakaian, pakai pakaian ini untuk menunjukkan kepada Allah Ta'ala, ini loh ya Allah, saya ngikuti aturanmu di dalam berpakaian. Saya pakai jilbab karenamu. Saya pakai baju gamis karenamu. Saya pakai kendaraan yang saya pakai riwariwi ke tempat-tempat yang engkau ridhoi. Dzikir aliman wa muta'aliman, atau memasukkan diri di dalam golongan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Lek endak, gak ada harganya. Kalau endak, rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tadzakkarun, agar kita selalu terus-menerus saling mengingatkan. Setelah itu di ayat yang kedua Allah Ta'ala mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ayat yang kedua langsung bahas tentang hududullah, tentang hukum Allah Ta'ala yang namanya zina. Zina ini kan kalau orang-orang ahli dunia atau orang-orang yang masih hidup di dunia ngelihat perzinahan itu, zina dan semua yang berkaitan sama zina ini kan kelihatannya indah. Dia nopo ta? Lagu, sing akeh lagu nopo? Lagu tentang makan-makan ada lagunya Nusarara itu, makan jangan asal makan. Tapi sedikit apa banyak yang kayak gitu? Dikit. Sing akeh lagu tentang nopo? Cinta. Cinta itu kan orang-orang ahli dunia itu kan nganggapnya cinta itu sesuatu yang indah loh, betul. Jangan cinta-cintaan sama suaminya seneng apa enggak? Kan semuanya dibalut dengan keindahan, gitu. Rayu-rayuannya koyo api. Nanti kalau film-film tentang cinta, ngoten nggih, lagu-lagunya nya itu aja loh, bagus gitu. Laris dan lain sebagainya. Orang ahli dunia itu kan nganggep cinta ini kan sesuatu yang luar biasa indah. Seakan-akan orang kalau sudah bersatu dengan cintanya, aduh perempuan sama laki-laki saling jatuh cinta, habis itu rayu-rayuan, habis itu mesra-mesraan, sampai akhirnya masuk ke jenjang yang namanya pernikahan, ini kayak seberuntung-beruntungnya manusia. Gino bener? Kayaknya gitu, laki-lakinya sudah cinta sama perempuannya, perempuannya sudah cinta sama laki-lakinya, habis itu nikah lagi. Ini pernikahan pernikahan yang dilandasi oleh cinta dan juga syariat. Koyok yuk yuk, kayak bener-bener loh, kayak. Dan ini kalau jenengan pikir-pikir, ini semua orang seakan-akan setuju dengan itu. Seakan-akan semuanya setuju dengan itu. Yang kuno atau yang ala Rasulullah itu kayak sudah enggak keren, ngoten. Nggih. Masa nikah belum kenal satu sama lain dijodohkan, laki-laki sama perempuan dijodohkan, setelah itu masuk ke pernikahan. Ini mereka malah ngatakan, masa nikah enggak pakai kenal-kenal? Masa belum tahu sifat-sifatnya sudah menikah? Ini kayak kan kayak beli kucing di dalam karung. Ngomongnya seperti itu. Nggih, ngomongnya seperti kayak orang yang paling enggak beruntung gitu. Sing dijodohkan itu kayak seperti itu. Ya. Yeah. Karena apa? Karena ini anggapannya orang dunia di zaman ini seperti itu. Jadi makanya di sini Allah Ta'ala mengatakan az-zaniyatu waz-zani. Perempuan sama zina. Zina itu diambil dari kata-kata hampir mirip sama zina. Zina itu perhiasan.
Nah ini tadi, karena zina sama tetek bengeknya zina ini semuanya terlihat menyilaukan, semuanya terlihat koyoke indah sekali. Dan yang masuk di dalam perangkap setan yang satu ini rata-rata perempuan. Rata-rata perempuan. Makanya dimulai dengan az-zaniyatu waz-zani, perempuan pezina dengan laki-laki yang pezina. Perempuan yang ketahuan zina, laki-laki yang ketahuan berzina. Apa katanya Allah Ta'ala? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Cambuk kedua-duanya, mau itu yang perempuan maupun yang laki-laki, cambuk mereka dengan 100 kali cambukan. Suruh nyambuk. Ini hukum di dunia. Hukum yang diperlihatkan sama Allah Ta'ala di dunia adalah suruh nyambuk sampai 100 kali cambukan. Bahkan ayat ini dikatakan, ditafsiri oleh Imam Syafi'i, ayat ini berlaku bagi para pezina yang belum pernah menikah. Laki-laki berzina belum pernah menikah, dicambuk 100 kali cambukan. Perempuan yang berzina belum pernah menikah, dicambuk 100 kali cambukan. Tapi kalau yang sudah menikah, yang sudah menikah, maka enggak pakai dicambuk lagi, tapi dirajam sampai mati. Dirajam itu dimasukkan ke dalam satu lubang sampai sekian, sampai sedada. Setelah itu dilempari dengan lemparan-lemparan, batunya enggak boleh terlalu besar, enggak boleh terlalu kecil, tengah-tengah, dan harus dilempari sampai apa? Sampai mati. Tidak ada kesempatan hidup lagi untuk seorang pezina. Ini hukum di dunia. Belum hukum di alam barzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, pernah melihat ketika beliau Isra Mi'raj, melihat ada orang-orang, ada manusia-manusia yang di dalam kuburan-kuburan mereka itu sama Allah Ta'ala ditaruhi tanur. Jangan tahu tanur. Tanur itu kayak kompornya orang Arab. Kompor, tapi kompor yang dipakai buat bikin roti yang bulat-bulat nih, Bu. Jadi kayak tong bulat seperti itu, nanti dinyalakan api di bawahnya, nanti adonannya roti ini ditempelnya di pinggir-pinggirnya. Pernah lihat, Jadi nanti matangnya itu namanya tanur, kompornya kompor rotinya orang Arab. Dikatakan Rasulullah melihat orang-orang di dalam kuburan mereka, mereka dimasukkan ke dalam tanur. Di dalam kompor itu dinyalakan api di bawahnya. Rasulullah nanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, manhum? Siapa mereka ini ya? Ya Jibril, siapa orang-orang yang di kuburannya itu?" Orang di kuburan itu kan jenengan kalau dengarkan ceritanya, kalau orang baik ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru sampai hari kiamat, gitu. Kalau orang yang tidak baik, maka dapat azab dengan macam-macamnya azab, dan azabnya ini adalah permulaan dari azab mereka yang lebih besar di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini siapa ini? Yang model kuburannya ini mereka dimasukkan ke tempat-tempat yang mengerikan seperti itu. Katanya malaikat Jibril, ini mereka adalah para pelaku zina yang mati tidak sempat tobat, mati bawa zinanya, mati belum tobat dari perbuatan zina mereka. Maka mereka diperlakukan seperti itu di dalam kubur. Ini sik di kuburan. Di padang mahsyar lebih mengerikan lagi. Dikatakan di padang mahsyar orang-orang dibangkitkan sama Allah Ta'ala. Ketika dibangkitkan, ini orang manusia yang ada di padang mahsyar semuanya tahu-tahu mencium aroma yang busuk sekali. Tidak orang baik, tidak orang buruk, semuanya nyium aroma tersebut. Wa kulluhum yu'dhi min hadzal rih, dan semuanya merasa terganggu dengan aroma tersebut. Ditanya sama Rasulullah, "Ya Jibril, ini mereka sih apa ini? Ini bau apa? Kok ndak enak sekali di padang mahsyar?" Sudahlah, padang mahsyar itu tempatnya ndak enak, panas luar biasa, orang kemeringet, wes pikirannya wes reno-reno nunggu mau ke tempat selanjutnya. Di padang mahsyar itu sudah tertekan seperti itu, ini masih keciuman dengan aroma-aroma yang ndak enak. Katanya malaikat Jibril, "Hadzari, ini adalah aroma yang keluar dari kemaluan-kemaluannya para pezina." Itu di padang mahsyar, di kubur ndak enak, neng padang mahsyar ndak enak, opone
di neraka. Apalagi di dalam neraka, orang yang tobat dari zina aja loh, guys. Orang yang tibet, yang tobat dari zina, guru saya mengatakan nanti para penduduk surga itu ketika melihat orang-orang memasuki pintu surga satu persatu masuk, tahu-tahu ada orang-orang yang ketika masuk ini kepalanya tidak bisa ngangkat, tapi mereka tertunduk masuk ke dalam surga. Katanya, dan semua penduduk surga tahu ini mesti orang-orang yang ketika di dunia pernah melakukan dosa zina. Sudah tobat, sudah tobat, sudah minta ampun, sudah tidak ngulangi lagi perbuatannya, sudah tidak terjerumus lagi ke dalam hal-hal tersebut. Wis mlebu surga. Orang penduduk surga masih dikasih tahu tentang aib mereka yang dibawa masuk sampai ke dalam surganya Allah Ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya dihindarkan sama Allah Ta'ala dari zina. Kita, anak cucu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dipahamkan sama Allah Ta'ala tentang bahayanya zina, buruknya zina, azabnya zina, perlakuannya Allah Ta'ala kepada para pezina yang bahkan ditampakkan di dunia sebelum di akhirat. Dan orang kalau berada di lingkungan zina seperti itu, atau istilahnya melakukan hal yang semacam ini, mesti tidak tentrem. Pasti ini, pasti tercabut cahayanya Allah Ta'ala di dalam diri mereka. Sholat tidak mungkin nikmat, tahajudan tidak mungkin nikmat, ngaji tidak mungkin nikmat. Jenengan ngajain orang-orang kayak gitu niku ke majelis ini, hangele, sulitnya luar biasa. Makanya sebenarnya istilahnya kita bahas tentang zina nih, geng. Saya tidak khawatir sama jenengan semua. Insya Allah semuanya terbebas dari hal yang semacam ini. Insya Allah jenengan nggak akan terjerumus ke dalam zina. Tapi yang saya khawatirkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga-keluarga kita yang gak kenal majelis, gak kenal surat, gak kenal ngaji, gak kenal belajar, gak kenal ulama, gimana nasib mereka dengan serbuan zaman yang seperti ini? Jenengan delok TV tok lho, nggih. Apa yang ditampilkan di situ? Wes semuanya seputaran itu. Anak remaja pacar-pacaran. Kalau dulu zaman abah-abah saya, kayak orang pacaran nih like wes usia habis kuliah ngoten gitu. Umur 20, umur 22 itu pacaran. Pacarannya pun paling mek minggu wong loro, lirik-lirikan gitu. Zamannya jenengan niku. Paling cuman seperti itu, guys. Habis itu turun ke zaman kuliah. Turun lagi ke zaman SMA, turun lagi ke zaman SMP. Sekarang bocah SD lo pacaran, nggih. Anak SD aja lo pacaran, bikin statusnya mah tolong hati ini dijaga. Ini anak SD. Tolong hati saya ini dijaga. Ya Allah, pacarannya di mana? Ke kantin, tuku-tukuan mie gelas. Jadi apa namanya, mereka sudah kenal, gih. Mereka sudah kenal hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki sama perempuan ketika berkumpul seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalkan ada laki-laki dengan perempuan khalwah di satu tempat, gih. Khalwah itu menyendiri berduaan laki-laki sama perempuan, yang ketiga ini mesti setan. Okay. Yang ketiga ini mesti setan. Jadi bahkan dan hal ini yang namanya zina penyakit. Jadi pintunya setan dari pintu yang satu ini yang namanya zina ini sudah merasuk begitu rasuknya bahkan ke tempat-tempat orang yang kelihatannya itu baik-baik di lingkungan pesantren kejadian. Gimana mboten? Di lingkungan orang-orang soleh kejadian, di lingkungan orang baik-baik lo kejadian. Berapa banyak jenengan ngelihat di satu berita, ngelihat di satu berita ustad ini melecehkan anak-anak didiknya, ustad, labelnya ustad, guru ngaji,
yang diajarkan Al-Quran, yang diajarkan hadisnya Nabi, tapi melakukan hal zina. Ada lagi orang yang perempuannya napa? Ngaji, nggih, pengajian, bikin pengajian. Makanya saya istilahnya ngeten, selalu berpesan sama ibu-ibu, kalau istilahnya, kalau misalkan jenengan mau belajar, kalau forum masih orang banyak seperti ini, mungkin tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau sudah misalkan jenengan mau belajar ngaji Al-Quran, yang waktu pertemuannya itu lumayan banyak, seminggu dua kali atau seminggu tiga kali, usahakan nyari guru perempuan saja, jangan laki-laki. Banyak ini kejadian saya apa namanya melihat atau teman-teman yang berada di luar daerah itu ustaz-ustaz yang ngopeni jamaah ibu-ibu. Katanya ustaznya sampai nopo, saya itu sampai hafal jadwal haidnya jamaah saya. Iki le tanggal sak mene ibu iki sing waktunya haid. Yang ini tengah, yang ini akhir. Mau jenengan dititeni waktu haidnya sama ustadz. Jadi kalau bisa, istilahnya kalau guru saya bilang, kalau sama laki-laki itu selalu kita harus masang lampu merah dan jangan sampai ngasih lampu kuning, apalagi hijau. Monggo masuk, silahkan ketahui saya lebih dalam, silahkan kenali saya lebih dalam, jangan sampai. Oke, jangan sampai. Kenapa? Jenengannya mungkin solihah, ustadznya mungkin juga soleh. Yang gak soleh itu siapa? Setan. Sing nang jero ini loh, yang diantara laki-laki sama perempuan ini loh, yang gak soleh, namanya setan. Namanya setan. Jadi jangan pernah ngasih kesempatan. Seperti itu perlakuannya Allah Ta'ala. Di dunia ditampakkan azabnya, di akhirat lebih dahsyat lagi. Di kuburan gak enak, di padang mahsyar gak enak, apalagi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sampai diibaratkan orang-orang para penduduk neraka itu, kalau mereka kehausan minta minum, yang datang adalah timah panas. Kalau enggak gitu api, air yang mendidih. Kalau enggak gitu napa? Sesuatu yang keluar dari kemaluannya para pezina dicekokkan kepada para penduduk neraka yang lainnya. Ini sudahlah di neraka itu ndak enak. Para pezina ini juga dibenci sama seluruh penduduk neraka. Lebih ya, dikongkon minum ituannya mereka. Siapa yang mau? Siapa yang seneng sama para pezina? Jadi seperti itu kehidupannya. Mesti tercabut yang namanya cahaya di dalam diri orang-orang yang berzina. Az-zaniyatu waz-zani. Ini bahayanya zina. Jadi had pertama yang para perempuan atau hukum pertama yang perempuan harus super hati-hati di dalamnya adalah pintu zina dan semua yang menjerumuskan ke dalam perzinahan itu sendiri. Perzinahan itu mulainya dari mana? Mulainya yuk dari pandangan. Okay. Mulainya dari mata. Makanya para ulama, Rasulullah mengibaratkan mata atau pandangan itu seperti panah-panahnya setan. Okay. Seperti panah-panahnya setan. Ada orang yang mau berzina, istilahnya zina itu kan berarti berhubungan seksual mau sama mau, gitu. Gak mungkin kalau salah satunya gak mau, namanya perkosaan, bukan perzinahan. Kalau perkosa atau orang memperkosa orang lain, ini yang dihad atau yang dihukum cuman yang memperkosa saja, korbannya mboten. Okay. Yang dizinahin ini gak dapat hukuman, baik itu rajam ataupun juga nopo jilid ataupun juga cambuan, ini gak dapat. Tapi yang dapat adalah orang yang melakukan hal tersebut. Makanya ketika Rasulullah SAW didatangi oleh satu orang laki-laki di bulan Ramadan, di bulan puasa, curhat sama Nabi, ya Rasul, aku bersetubuh sama istriku di siang bulan Ramadan. Siang-siang Ramadan, lagi Ramadan, tahu-tahu aku ngelihat istriku, akhirnya aku melakukan hubungan suami istri dengan istriku sendiri. Tapi pelanggarannya nopo? Pelanggarannya kan batalkan puasa. Pelanggarannya kan karena hubungannya di siang Ramadan, bukan secara haram, istilahnya bukan haram dari segi perzinahan bukan, tapi dari segi pembatalan puasa Ramadan dengan melakukan hal tersebut. Katanya Rasulullah nopo?
idzan kafir. Kalau gitu bayar kafarotnya. Kamu cuman si laki-laki saja yang diperintahkan sama Rasulullah untuk bayari kafarot. Bukan idzan kafarot. Kalau gitu kamu berdua harus bayar kafarot, enggak. Cuman yang laki-laki saja disuruh bayar segi memerdekakan budak pertamanya, enggak mampu saya ya Rasul. Kalau gitu sedekah sekian-sekian, enggak mampu juga saya ya Rasul. Kayak gitu keluarkan dan makan untuk keluargamu sendiri. Jadi yang dihukum cuman yang melakukan saja, istrinya korban istilahnya. Yeah. Istrinya di situ dihukumi sebagai seorang korban. Nah, ini juga gitu, az-zaniyatu. Berarti apa? Perempuan yang melakukan zina secara sadar. Wazani, dan juga laki-laki yang melakukan hubungan terlarang juga secara sadar. Makanya ketika ada satu sahabat yang terkenal yang namanya Ma'is, di zaman Nabi itu ada kejadian zina dua kali, dua-duanya dilakukan had kepada mereka, dihukum sama Rasulullah dengan rajam, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang laki-laki namanya Ma'is, yang perempuan namanya Humidiyah. Nah, dua-duanya ngaku di hadapannya Nabi. Dikatakan Ma'is ini pertama ngaku, ya Rasul, ini zina itu ya Rasul saya berzina. Makanya hukum zina ini cuma bisa dilakukan oleh ulil amri, oleh penguasa. Gak bisa kita hukum sendiri, gak bisa. Jenengan delok tonggone zina, langsung diseret, langsung dicambuk, gak bisa. Cambuk ae wes iki, dirajam aja wes, gak bisa. Harus dilaporkan. Karena semua kejadian-kejadian hukuman itu mesti dilaporkan kepada ulil amri. Yang berhak memutuskan dihukum dengan apa, bagaimana dan lain sebagainya itu cuman ulul amri. Makanya para kiai-kiai sekalipun, okay, ketika melihat kejadian zina, meskipun di lingkungannya sendiri, di kompleknya sendiri, istilahnya daulahnya sendiri, mereka tidak berhak untuk melakukan hukuman yang semacam ini. Saya pernah dengar ada satu ulama ya, punya pondok pesantren besar sekali, muridnya ribuan. Kejadian zina, ada yang berzina murid sama murid. Okay. Jadi murid pondok laki-laki sama murid pondok perempuan itu melakukan zina. Apakah dirajam? Enggak. Apakah dicambuk? Boten. Cuman dihukum, hukuman terberatnya adalah dua orang ini, ya dua orang ini tadi, murid laki sama perempuan tadi diasingkan selama 40 hari. Diasingkan itu napa? Diasingkan itu sak pondok enggak oleh nyopo. Jadi mengucapkan salam aja enggak boleh ada yang jawab salamnya. Dia di kamar, konco-koncone menghindar. Dia di di masjid dihindar, di kelas dihindari. Jadi cuman seperti itu. Itu pol-pole ulama. Karena apa? Enggak boleh. Enggak boleh yang namanya rajam, potong tangan, menggal dan lain sebagainya, itu cuman bisa dilakukan oleh para ulil amri. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhumma mi'ata jaldah. Jadi hukumannya adalah dicambuk 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihi ra'fatun fi dinillah. Dan untuk hal-hal semacam ini jangan sampai kamu merasa kasihan-kasihan kepada mereka. Mesakne mosok diketok tangane, mesakne masak dicambuk, mesakne jangan. Nggih. Kenapa? Karena ketika kamu ngelendeh, istilahnya ketika kamu merasa kasihan atau jiwa kemanusiaan kan harus ini dan lain sebagainya, nah itu akan memperparah masa-masa setelah kamu. Dan ini yang terjadi di umat ini. Rasulullah melakukan had, zamannya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali terjadi, tapi tambah ke bawah kan tambah ngelendeh sampai akhirnya yes, yang sekarang ini terjadi, okay, hampir dah ada. Cuman mungkin di Indonesia mungkin tinggal di Aceh saja, atau di dunia mungkin tinggal di Arab Saudi saja. Wala ta'khud, makanya di sini peringatannya Allah Taala, la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Katanya Allah Taala, jangan kamu kasihan-kasihan kalau iman kamu masih ada di dalam hati-hati kamu. Jadi mau enggak mau harus kita akui kita ini orang-orang yang lemah iman. Mau enggak mau kita harus mengakui keadaan zaman kita ini sangat jauh sekali
dari apa yang seharusnya digariskan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini seakan-akan Allah taala mengatakan, kalau kamu masih beriman, kalau kamu orang yang betul-betul beriman, kalau kamu benar-benar percaya dengan hari akhirat, ojo mesakne sama pezina-pezina model ini, para pencuri-pencuri model ini, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan di luar batas. Karena ini sudah di luar batas. Perzinahan itu sudah di luar batas. Kenapa? Jalan halalnya ada, kok golek sing haram. Gitu. Dikasih jalan apa mboten kita berhubungan seksual? Dikasih. Dikasih kesempatan, dikasih jalan, dikasih yang benar, dikasih yang terhormat, dikasih yang memuliakan, dikasih yang halal, kamu malah nyari yang haram. Kalau kamu ridho dengan hal yang semacam ini, ada yang salah dengan imanmu. Ada yang melemah dari keyakinanmu, ada yang tidak beres. Dan semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Nanti bakalan ditanya sama Allah Ta'ala, kamu ada di mana? Paling enggak, kamu ada di tempat yang mana? Yang ridho dengan hukumnya Allah atau yang enggak ridho dengan hukumnya Allah? Kamu yang mana ini? Kamu yang seneng kalau misalkan pezina itu dihukum dengan hukuman rajam maupun dicambuk, atau yang enggak seneng? Mana ini pemikiranmu yang mana? Yang pasrah dengan hukumnya Allah atau yang gak setuju dengan hukum-hukum yang Allah Ta'ala berikan kepada umat manusia? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Setelah itu masih ditambah lagi, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan ketika kamu melakukan had-had semacam ini, kamu melakukan hukuman-hukuman yang semacam ini, harus disaksikan sama banyak orang. Harus disaksikan sama banyak orang itu harus. Jadi tidak boleh misalkan, oh ini agak ada pezina, mau dihukum rajam, mau dihukum cambuk, delik-delik di dalam sel misalkan, atau di dalam ruangan, tidak boleh. Harus disaksikan sama orang banyak. Agar apa? Agar transparan, agar kelihatan secara benar. Dan harusnya semua hukum yang ada di atas muka bumi ini harusnya seperti itu. Para penguasa-penguasa itu, kalau mau aturannya itu benar, mau aturannya itu terus-terusan lurus, mau aturannya itu istilahnya gak timpang sana, gak timpang sini, harusnya seperti apa? Harusnya transparan. Harusnya bisa dilihat secara jelas. Ini loh, orang yang korupsi ini dihukum dengan ini. Ini loh, orang yang mencuri hukumannya ini. Orang harus jelas. Dan gak boleh berat sebelah. Istilahnya yang punya uang iso bayar. Gitu. Kalau sekarang kan seperti ini kan. Hukumnya orang, hukumnya manusia kan seperti itu. Yang punya duit bisa selamat. Bisa selamat dari hukuman-hukuman. Buktinya koruptor-koruptor itu sama pencuri-pencuri ayam di pasar-pasar, hukumannya meh podo. Koruptor yang nyuri uangnya rakyat sekian-kian triliun, hukumannya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu pun di penjara yang ada AC-nya, enek TV-nya, ada alat treadmill-nya, ini penjara apa gitu. Ya lucu, ini hukumnya manusia. Hukumnya Allah Ta'ala enggak akan seperti ini. Mesti adil, seadil-adilnya. Kalau sudah hal-hal semacam itu yang terjadi, tunggu aja kehancuran dari semua aturan-aturan tersebut. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin wazani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah wazaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya di dalam pembahasan surat An-Nur.